thank mm -hmm. you Salam sejahtera Horas seluruh pemirsa Kairos dimanapun Anda berada saat ini Senang sekali pada saat ini kita bersuka cita ada momentum yang eksklusif di New Kairos TV Karena kita kedatangan tamu yang sungguh-sungguh luar biasa Ada empat preses, tiga preses plus saat ini bersama-sama dengan kita Untuk berbincang-bincang sejenak tentang apa dan bagaimana distrik yang mereka pimpin nantinya dalam mengimplementasikan tahun kesehatian HKBP 2022. Nah bersama-sama dengan kita ada saat ini Amang Pendeta Dobes Manulang, semoga saya tidak salah sebut nama. <garide> Amang Pendeta Dobes Manulang preses distrik 26 Labuhan Batu. Kemudian bersama-sama dengan kita juga ada Inang Pendeta Donda Simajuntak, preses HKBP distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias, dan kemudian bersama-sama dengan kita ada Inang Pendeta Darna Lumban Tobing preses HKBP distrik 16 Humbang Habinsaran, dan mereka tidak ya tidak sendirian bertiga sih ya, tapi dengan setia didampingi oleh katanya Tuhan rumah ini. <laughs> Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bapak pendeta Bernard Manning Oke okay, hari ini saat ini kita akan mempergunakan waktu yang eksklusif ini uh, karena mereka ini jarang mungkin baru ini pertama kali dan mudah-mudahan seterusnya bisa hadir di studio kita saat ini New Kairos TV untuk berbincang-bincang sejenak tentang bagaimana sebenarnya tahun kesehatian HKBP ini bisa dilaksanakan di distrik-distrik yang sangat mungkin jauh dari Jakarta ini. Pertama sekali kita akan berbincang dengan Amang Pendeta Dobes Manulang, Preses HKBP Distrik 26 Labuhan Batu. Oras Amang? Oras. Oras. Uh, boleh diceritakan sedikit Amang tentang HKBP Distrik 26 Labuhan Batu ini adanya di mana kantor distriknya, medan pelayanannya secara umum saja biar seluruh uh, pemirsa kita mengetahui bahwa seperti apa Distrik 26 Labuhan Batu. Silakan Amang Pendeta Dobes Prices. Terima kasih. Distrik 26 Labuhan Batu berada di secara geografis berada di dua provinsi, Provinsi Sumatera Utara dan Uh, Provinsi uh, Riau terdiri di tempat dari uh, lima kabupaten Kabupaten Labuan Batu Utara Kabupaten Labuan Batu Kabupaten Labuan Batu Selatan udah itu Kabupaten uh, Padang Lawas dan satu lagi Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, terdiri dari 22 resort, 202 huria, dan 16 pos pelayanan. Dilayani oleh 22 pendeta resort, 37 pendeta fungsional, 6 diakones, 8 bebel pro, dan enam guru huria, delapan orang, sembilan orang tenaga calon pelayan. Sekilas tentang distrik Lebuan Batu. Ya. Oke, okay. bagaimana kalau disebutnya demografi gitu ya, bagaimana gambaran umum tentang jemaatnya, seperti apa secara umum pekerjaannya, seperti apa mungkin ya gambaran umum lah untuk bisa diceritakan bahwa distrik 26 seperti ini loh bentuk jemaatnya silahkan memang proses distrik Labuan Batu itu lebih didominasi kepada uh, daerah pertanian dan perkebunan sawit perkebunan sawit yang uh, sebenarnya jumlah yang besar itu dikelola oleh sejumlah kecil orang yang memiliki lahan yang sangat luas, mungkin ratusan bahkan ribuan hektar. kita tentu pernah mendengarkan torganda, tetapi ada beberapa juga perusahaan-perusahaan uh, perkebunan sawit yang luas, yang besar. hanya uh, beberapa yang ditangani oleh uh, Kaum uh, masyarakat atau jemaat HKBP uh, yang kecil-kecil, artinya uh, masyarakat dan warga gereja di sana, sangat banyak tergantung kepada perkebunan itu, tetapi lebih banyak sebagai pekerja. Apakah itu buruh, mungkin pegawai, kantoran? Tetapi, uh, perusahaan yang besar hanya dimiliki oleh beberapa orang. Okay. Nah, secara umum, uh, terutama pada akhir-akhir ini, uh, perekonomian masyarakat di sana termasuk sangat maju karena harga sawit yang begitu mahal. Ya, sekarang kita ke inang process. Pendeta Donda Simajuntak, Presis HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias, uh, yang juga hadir bersama-sama dengan kita dengan sukacita. Nah, mungkin uh, pemirsa pengen tahu, justru pengen tahu seperti apa sebenarnya peta pelayanan yang ada di uh, Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Sebagaimana tadi dari Labuhan Batu sudah disampaikan. Bagaimana sebenarnya seperti apa gambaran umum dari distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias Sebagai informasi juga untuk seluruh pemirsa di seluruh HKBP uh, Biar bisa membayangkan gitu, oh ini loh distrik uh, 9 ini Silahkan Inang Pendeta ya baik. Um, Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias itu satu distrik yang bisa dikatakan distrik yang sangat luar biasa Karena distrik ini wilayahnya luas dari uh, kota Sibolga, Tapanuli Tengah sampai ke Pulau Nias. Nah, distrik ini terdiri dari 32 uh, resort 170 huria. Dan di sana ada 35 pendeta, 10 orang bibelfro, 5 orang guru huria dan 10 orang calon pelayan. Di sana uh, pelayanan kami juga spesifik karena ada di sana pelayanan kepada kaum difabel yang kami layani atau kami dampingi itu melalui rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Ada 360 orang dampingan kami uh, di sana sekarang dan saat ini kami sedang membangun satu kantor, uh, rumah pelatihan dan juga rumah singgah untuk dampingan-dampingan kita. Di mana mereka nanti bisa mendapatkan pelatihan di sana dan mereka juga bisa singgah di sana karena rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang sedang kita galakkan di distrik kita ini. Uh, ini adalah satu yang memang kita mau uh, tingkatkan kualitasnya di tahun kesehatian, sebab tahun kesehatan ini bukan hanya milik kita saja, tapi ini adalah uh, tahun di mana kita merangkul juga teman-teman kita kaum difabel jadi ini satu yang spesifik dalam pelayanan kita di distrik 9 Sibolga Tapteng Nias dan saya sangat kagum tempat ini uh, distrik ini benar-benar dikaruniai Tuhan sumber daya alam sumber daya manusia yang sangat luar biasa di sana sangat banyak sekali uh, apa Jemaat kita petani-petani yang luar biasa? di sana banyak sekali sumber daya alamnya buah-buahannya uh, durian pete jengkol banyak di sana dan itu bisa juga ditransfer ke berbagai tempat okay. cuman uh, itu kendala ada untuk memastarkannya ya. Ya. Uh, kita sudah mendengar tadi bahwa oh inilah sumber daya alamnya hmm. saya kira ini mungkin berkaitan juga dengan gambaran umum jemaat yang uh, inang preses Selayani. kira-kira seperti apa Uh, demografi, atau bahkan mungkin uh, kehidupan utama dari jemaat yang ada di Distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Ini silakan, Inang. Presis. iya. Kalau jemaat-jemaat uh, kita di sana, ini kalau di Kota Sibolga spesifik, ya pasti kebanyakan adalah nelayan. Dan kalau yang di Tapanuli Tengah itu kebanyakan adalah petani, karena di sana ada lahan sawah yang luas. Di sana juga ada perkebunan sawit yang luas uh, itu dan sebagian lagi adalah pegawai negeri sipil. Dan Oke, luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan pemaparan yang sungguh luar biasa dari dua presiden sebelumnya, itu Amang Pendeta Dobes dan Inang Pendeta Donda Simajuntak dan Hal yang sama juga kita akan dengarkan dari Inang Pendeta Darna Lumban Tobing selaku prices HKBP Distrik 16 Humbang Habinsaran. Saat ini bersama-sama dengan kita sungguh luar biasa ada dua perempuan Sri Kandi di sini ya yang yang menjadi pimpinan pemimpin pemimpin di HKBP. Oke. Okay. Inang Pendeta Darna tadi sudah mungkin sudah bisa apa namanya? menjangkau gitu. Oh, saya harus ngomong apa ini? Kira-kira begitu. Seperti apa sebenarnya HKBP Distrik 16 Humbang Habinsaran? Mungkin orang tahu itu Humbang Habinsaran tahu tapi sebagaimana jelasnya nanti inang menceritakan gambaran umum tentang medan pelayanan dari distrik yang inang pimpin seperti apa bisa dijelaskan kepada seluruh pemirsa kita. Silakan inang. Iya, terima kasih kami dari distrik ke-16 Humbang Habisaran yang terletak di Tapanuli Utara terdiri dari dua kabupaten. Yang pertama Kabupaten Tapanuli Utara dan juga Kabupaten Humbang Hasundutan dari 28 resort dan 120 huria. Uh, ada suatu yang istimewa di distrik kita, di mana di distrik itu terdapat uh, bandara udara, uh, udara internasional Bandara Selangit dan di sana uh, masyarakatnya jadi majemuk dan lebih terbuka untuk semua aras baik dari uh, luar negeri, dari budaya-budaya yang berbeda-beda. Oh, sangat kaya dengan oh, persekutuan di antara gereja-gereja antara agama yang saling memeluk agama masing-masing dan saling menghormati di antara per, oh, pemeluk agama yang berbeda-beda, dan ada kerjasama di antara gereja-gereja, dan juga kerjasama di antara oh, suku yang lain yang saling berdekatan dan duduk bersama, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah pekerjaan. Yang saling mendukung satu dengan yang lain. Baik, sekarang ini momentum tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Tentu dengan gambaran umum yang disampaikan, berbagai corak pelayanan untuk tahun kesehatian mungkin akan berbeda-beda implementasinya di berbagai distrik yang berbeda tadi. Nah, seperti apa cara, nih cara baik yang diimplementasikan dengan program HKBP Distrik 26 Labuhan Batu di dalam merespon atau melaksanakan program tahun kesehatian HKBP 2022 ini silakan Amang Presiden terima kasih uh, secara umum yang kami lihat kalau uh, HKBP hanya sebagai petunjuk uh, awal saja dengan memperhatikan lahan yang sebegitu luas uh, Memung, uh, sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan secara distrik, uh, kalau misalnya kita sebutkan uh, kegiatan dalam satu distrik, untuk menghimpun satu distrik dihadapi tantangan yang sulit, oleh karena jauhnya medan pelayanan. Contoh sederhana konkretnya. Dari Rantau Perapat ke Murini, Tanjung Medan, kita harus mencapai perjalanan 5 sampai 6 jam. Dari Rantau Perapat menuju ke Torganda sekitar 4 jam. Dan dari Rantau Perapat menuju ke arah uh, utara antara setengah sampai satu jam. Oleh karena itu, jika digabungkan yang dari paling utara kepada paling selatan, ada jarak tempuh sekitar 7 sampai 8 jam. Oleh karena itu, hal ini menjadi satu tantangan yang tersendiri. Solusi yang lebih konkret yang kami uh, tempuh adalah lebih mengkonsentrasikan kegiatan-kegiatan yang dirujuk oleh KBP secara resort. Sehingga hal-hal yang diharapkan boleh dilakukan itu hanya lebih konsentrasi di resort-resort. Contoh sederhana, mari kita evaluasi sekilas tahun 2021, tahun pemberdayaan. Kendati pun memang sudah diputuskan untuk melakukan kegiatan terutama oleh karena pandemi Covid dengan berat hati hal itu harus uh, tertunda bahkan batal. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kegiatan-kegiatan baik itu pembinaan, parhiyon dan uh, sejenisnya, apakah itu juga pesta gotilon, pesta pembangunan, hampir semua resort boleh melaksanakannya. Demikian. Oke. Okay. Uh... Sama seperti yang tadi sudah kami tanyakan juga kepada uh, Preses uh, Labuan Batu, ini tahun 2022 adalah tahun kesehatian HKBP. Seperti apa, tadi mungkin sepintas sudah disampaikan hmm. oleh Nang Preses, seperti apa program ataupun cara dari HKBP uh, Distrik eh, Sibolga Tapalun Tengah Nias ini mengimplementasikan program tahun kesehatian 2022 di HKBP? Silakan Nang Preses. Iya. Yeah. Tahun kesehatian ini, tentu uh, kita mau merealisasikan semua program-program, baik turunan yang dari pusat, ada juga yang kita sesuaikan dengan kebutuhan di distrik kita, dan kita berusaha untuk merealisasikan ini semua dengan kerjasama bersama dengan perangkat-perangkat uh, distrik kita, dan juga panitia tahun kesehatian yang sudah kita bentuk di distrik kita, dan kita berharap juga. Um, di tahun kesehatian ini dari uh, jemaat ini bisa bersama-sama mendukung kegiatan dan juga kita juga mau merangkul semua uh, pengarato kita yang ada di berbagai tempat di Indonesia untuk ikut juga mendukung kegiatan kita tentu kegiatan di tahun kesehatian ini kan membutuhkan kerjasama diantara Uh, semua pihak lah bukan hanya jemaatnya yang mau kita gerakkan juga parhaladonya juga pangaratonya juga bahkan juga dari distrik-distriknya juga kita harapkan seperti saya sekarang ada di sini saya sangat senang saya bisa bersama dengan bapak preses kita yang dari DKI yang dari Asahan tadi yang dari Humbang bisa bekerja sama untuk mewujudkan sekalipun program itu ada di distrik kita jadi saling uh, apa mendukung Sem uh, semuanya untuk um, merealisasikan program kita. Gitu. Oke. Okay. Sebagaimana tadi juga kita sudah diskusikan, ini tahun kesehatian tahun 2022 adalah tahun kesehatian HKBP. Bagaimana uh, distrik uh, Humbang uh, Binsarat ini uh, mengimplementasikan, merespon dan melaksanakan program tahun kesehatian HKBP 2022 ini? silahkan Nina Ya, terima kasih. Uh, melanjutkan tahun Pemberdayaan tahun 2021, tahun 2022, sebagaimana tahun kesehatian di gereja kita HKBP secara keseluruhan kita sangat menyambung dengan antusias dan sukacita, di mana tahun 2022 adalah tahun kesehatian dan salah satu di sana adalah untuk mensosialisasikan tahun sentralisasi di tengah-tengah gereja HKBP ini kami sambut dengan luar biasa di mana di antara 28 resort yang saling berjauhan satu dengan yang lain dan banyak orang yang takut ke sana untuk ditempatkan. Apakah itu guru huria, para pelayan-pelayan yang lain takut ditempatkan karena tidak mencukupi kalau diperbandingkan dengan kebutuhan atau hasil daripada jemaat-jemaat untuk melengkapi dan mendukung semua pelayanan. Karena itu kita bangga dan sangat mendukung oh, tahun kesehatian ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan sempurna dan di tahun 2023 dapat kita sosialisasikan dan dilakukan sebagaimana harapan pimpinan dan semua gereja kita terima kasih. Baik, apa harapan dari Amang Preses ya selaku uh, pimpinan lah dulu saya katakan di HKBP Distrik 26 Labuhan Batu. Di tahun kesehatian ini Menyangkut tentang HKBP secara keseluruhan Atau juga bahkan di Aras pelayanan Amang sebagai presiden Di distrik 26 Labuhan Batu Singkat saja Amang Terima kasih Momentum tahun kesehatian Terutama dipadu dengan Sentralisasi Adalah merupakan satu momentum Yang sangat baik Yang boleh mungkin Mewarnai pelayanan HKBP Di distrik 26 Labuhan Batu kami berharap melalui tahun kesehatian ini yang telah ditinjau secara mendalam secara teologis bahwa di sana sesungguhnya ada banyak kendala-kendala yang harus uh, dengan sungguh-sungguh dijawab. Tentu sekali kalau tahun uh, sentralisasi keuangan HKBP juga yang dirancangkan oleh pimpinan melalui PUPR akan launching pada Oktober 2022 ini. Kita berharap hal itu boleh uh, kita dukung dan sukseskan karena bagaimana sekalipun hal ini akan sangat uh, mempengaruhi uh, peta pelayanan uh, ke depan. Hal ini kami sampaikan saat ini kami kekurangan tenaga pelayan dalam jumlah yang begitu besar, namun pelayan yang sangat terbatas. Kami kewalahan, apalagi kalau ada proses mutasi tetapi tidak segera harus diisi, karena menurut kenyataannya ada beberapa hal pelayan yang harus ditarik pindah melaksanakan mutasi tetapi akhirnya pelayanan tersebut uh, tertinggal. Demikian kami harapkan uh, kebijakan daripada pimpinan untuk juga boleh mengatasi keadaan itu. Baik, uh, ini kita ke harapan nih, harapan-harapan dari seorang proses uh, donasi Majuntak di tahun kesehatan ini, baik harapannya terhadap HKBP secara keseluruhan, baik juga nanti harapannya tentang HKBP yang Inang layani hmm. di distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah ya, Singkat saja Inang ya, Harapan saya seperti visi daripada HKBP HKBP menjadi berkat bagi dunia Dan ini kita wujudkan mulai daripada huria yang ada Paling bawah huria kemudian resort ke distrik sampai ke pusat ya, Ini harapan kita HKBP menjadi berkat bagi dunia Singkat saja bagaimana harapan dari inang proses uh, inang Darna Luban Tobing uh, di konteks tahun kesehatan ini utamanya secara kabupaten keseluruhan dan juga di aras distrik yang inang pimpin atau layani. Silakan inang singkat saja. Iya, kita berterima kasih untuk tahun kesehatan di tahun 2022 dapat berjalan dengan baik secara khusus tahun kesehatan ini mendukung penuh semua HKPP dari aras bawah dan atas untuk mendukung sentralisasi. Secara khusus di Distrik 16 Sumbang Habicaran, di antaranya ada di kawasan wisata Danau Toba. Kita juga mendukung semua program pemerintah dalam rangka mengembangkan wisata Danau Toba di wilayah Tapanuli Utara dan di kawasan wisata Muara dan juga di Lintong Huta dan di Distrik 16 sumbang bicara secara keseluruhan. Baik, kita sudah mendengarkan pencerahan yang luar biasa dari tiga preses yang datang secara eksklusif khusus ke studio kita di TV Dan tentu, ah, tentu, kan ten, hadir bersama-sama dengan kita itu preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang tadi disebutkan sebagai tuan rumah. Tentu uh, preses uh, DKI Jakarta memiliki harapan-harapan dan masukan-masukan dan juga mungkin. Pencerahan-pencerahan uh, yang bisa disampaikan menyambung dari penjelasan dari tiga preses yang khusus datang di New Kairos TV pada saat ini. Silahkan Amang Pendeta Berat Manik. Terima kasih, Pak Pendeta Franky. Kita sangat berbahagia pada hari ini kedatangan tiga orang preses yang sangat hebat-hebat dan luar biasa, dengan tadi diceritakan dan digambarkan bagaimana letak geografisnya, demografisnya, dan dinamika pelayanan yang terjadi di tengah-tengah distrik itu. Kita sangat bangga dengan ketiga proses kita. Dan pelayanan beliau-beliau ini patut dihargai dan didukung sepenuhnya dengan semua daya dan tenaga yang ada pada kita. Tentunya, uh, kalau beliau-beliau tadi memaparkan begitu hebatnya pelayanan dan tantangan itu, kita menjadi termotivasi untuk mendorong semua warga kita di Distrik 8 DKI Jakarta melihat bahwa pelayanan HKBP itu sangat beraneka ragam tidak hanya di Jakarta yang mungkin bentuknya sangat homogen tetapi dengan kehadiran dan paparan beliau-beliau tadi kita sedikit dicerahkan dan diberi wawasan yang sangat luas bagaimana beragamnya pelayanan di tengah-tengah HKBP dengan segala keterbatasan dan tantangan tersendiri di setiap distrik atau huria-huri -huri yang sedang kita layani. Kita sangat berbangga hati dengan gambaran yang kita dapatkan hari ini. Maka kepada semua warga kita di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan distrik-distrik yang lain boleh melihat keadaan ini dan tantangan ini supaya dalam tahun kesehatan ini boleh kita bersehati dukungan plan apa yang boleh kita sampaikan kita berikan kepada distrik atau huria di luar huria kita yang sedang kita layani kira-kira begitu Pak Pendeta Franky baik tentu ada pesan itu ada pesannya tentu ada pesan atau harapan yang uh, Preses DKI Jakarta sampaikan kepada tiga Preses yang khusus datang mengunjungi kita ya. saat ini di tengah-tengah pelayanan dan utamanya di tahun kesehatian HKBP 2022 ini silakan Mama. Ya. sebelum ke Ketiga proses kita. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semuanya, Amang inang, seluruh jemaat dalam tahun kesehatian ini yang salah satu programnya adalah menunjukkan kesehatian lintas distrik, lintas huria. Jadi biarlah program tahun kesehatan ini benar-benar kita implementasikan dengan mendengarkan paparan yang beliau-beliau sampaikan tadi. Dan dengan itu juga kita mempunyai keberanian untuk memberi dukungan sepenuhnya kepada ketiga preses kita. Ingatlah bahwa memang Inang Preses tidak sendiri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan itu. Ada banyak warga kita, ada banyak para pendeta kita yang boleh memberi hati untuk dukungan menunjukkan bahwa tahun kesehatian ini benar-benar harus terwujud dalam huria mengurupi huria, resort mengurupi resort, distrik mengurupi distrik. Bukan hanya finansialnya, sebab Sesungguhnya, Huria tidak hanya membutuhkan dukungan finansial, tetapi juga bagaimana memberikan dukungan fikiran, dukungan moral, sehingga setiap pelayanan kita itu bahwa kita tidak sendiri. HKBP satu, HKBP satu, dan itu harus kita wujudkan dalam tahun kesehatan ini. Bapak, preses kita ini sudah menunjukkan tadi bagaimana banyaknya tantangan, pelayanan itu, tetapi hari ini juga kami boleh katakan bahwa kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus sehati dan Purus Mendeta Dr. Robinson Putra Putra selalu menyerukan kepada kita dalam tahun kesehatian ini bagaimana setiap distrik itu setiap huria itu merupakan suatu kesatuan dalam mewujudkan visi misi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Demikian Pak Penisah Ya. Pernyata. Sungguh luar biasa pemirsa maka dengan ini kita bisa melihat satu poin penting di tahun kesehatian HKBP 2022 ini bahwa ternyata kesehatan yang dimaksud bukan hanya soal internal saja tapi juga menyangkut e, bagaimana bisa saling menopang saling membantu menolong lintas distrik lintas suria dan di seluruh arah KBP sehingga e, nuansa kesehatan itu benar-benar terasa oleh karenanya ini seruan yang sungguh luar biasa mari kita saling menolong Mari kita saling menopang, bersehati, berikan yang kita bisa berikan, bantu yang bisa kita bantu, sehingga sama-sama menikmati apa yang kita harapkan di tengah-tengah tahun kesehatian 2022 ini. Sungguh luar biasa perjumpaan kita yang singkat ini, oleh karena saya ucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Dobes Manulang, Inang Pendeta Don Dasima Juntak, Inang Pendeta Darna Lumbantobing, dan juga Amang Preses Bernard Manik yang bersama-sama, dengan kita saat ini dan secara eksklusif memberikan pencerahan yang mungkin meskipun terlihat singkat dan terasa singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Akhir kata, saya Pendeta Franky Napituputu undur diri dari hadapan kita sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Horas.